Welcome back teman-teman di Great Automotive sama Adit lagi kali ini. Nah, kali ini ngasih yang agak performance nih ya. Bareng sama bro siapa nih? Misbah. Misbah. Oke, dengan Toyota Fortuner VNT. Tahun berapa? Ini Juli 2014 kalau nggak salah. 2014, sekarang 2022, berarti 68 tahun. Wow, udah lama lah nih mobil ya. Emang kalau kita lihat dari tampangnya, beda lah generasinya. Sekarang kan Fortuner juga udah ada yang baru ya kan. Ternyata masih banyak yang mainin VNT, karena memang enak ya mesinnya ya. Enak, badak, murah. Yang penting murahnya itu. Diesel lagi ya. Kalau ini kan kalau VNT kita ngomong kode mesinnya yang 2KD berarti kan. 2KD. 2500 ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya sebelum syuting nih teman-teman, gua sama Misbah. Jadi ini ceritanya sebenarnya tuh di mobil longsoran bokap apa gimana sih? Jadi ceritanya kan tinggalnya di Depok nih. Terus gua SMA pindah ke Bandung, Hijrah. Yeah. Di Bandung enggak ada kendaraan. Diam-diam lah gue pulang ke Depok, nolong ini mobil. Waduh, bandel juga. Terus bokap tahu gimana? Ya udah, cuma nelfonin doang marah-marah. Habis itu udah nggak ngapa-ngapain lagi. Oh, udah, ibaratnya udahlah, lo pakai aja lah. Ya, gitu kan. Secara keseluruhan si VNT ini, ya si Fortuner ini, lu arahin konsepnya mau kemana sih? Arahnya ngikutin aja aliran. Dapat mana, dapat kemana, tapi kayaknya sekarang lagi mau ngarah ke Thai Look deh. Thai Look ya, tapi ya Thai Look tuh lumayan street lah ya kalau kita ngomongin street. Konsep stylenya emang aneh. Kalau dulu ngomongnya street racing. Iya, paling jelas itu dari samping ini. Gue suka sih sebenarnya kombinasinya, nggak biasa ngelihatnya si pelek T37 ya. T37. Kita langsung geser ke sampingnya teman-teman. Sudah bergeser ke samping teman-teman, gua ya sebenarnya ini juga ada performance, tapi gua karena gemes sama peleknya, gua mau ngomongin ini dulu. T37 ring berapa? Ini ring 18, lebarnya 9. Kayaknya ET-nya kalau nggak 10 15. Waduh, lupa berarti ya. Soalnya di belakangnya ET-nya blank tulisannya. Oh, wah. Kalau nggak 10 15 ya, kira-kira kayaknya ya, 10 sih. Soalnya kalau 0 itu kalau Fortuner sama Pajero yang SUV demennya ET0 tuh ya. Kalau bisa dapat ET0 pasti ET0. Pasti nyari itu kan ya. Soalnya fitment-nya dia kalau di Fortuner keluarnya satu jarian. Jadinya gagah gitu kan dapatnya kan. Jadinya mitinya parah. Nah, ini warnanya apa sih? Magnesium blue, soalnya lebih gelap dikit sama ada ungu-ungunya dikit. Mungkin emang di mata kita nggak biasa gitu secara visual. Gitu. Buat beberapa orang ya, matanya nggak biasa gitu. Dengan bodi hitam ya kan? Terus peleknya, warnanya, karakternya gelap juga gitu kan? Cuma ternyata kalau gue lihat-lihat di Instagram mobil lo ya, iya. Asik juga gitu ya ternyata ya. Iya. Masih masuk gitu, apalagi emang secara konsep terus sama model peleknya cocok lah gitu, matching. Jadi makanya asik-asik aja gitu kan. Nah, ini ban lu depan belakang beda ya? Depan belakang kalau yang sekarang sama. Sama ya? Kebetulan dapetnya sama. Oke, pakai Dunlop apa nih? Dunlop Grand Track. Grand Track ya. Size nya 265 60R18, kayak bawaan standar pabriknya VRZ sih. Nah, teman-teman mungkin juga ngelihat dari situ kalau ini tuh udah agak lebih pendek gak sih? Berarti ini custom ya? Custom. Oke deh. Tapi emang gak cukup banyak sih pilihannya untuk ganti kaki-kaki. Kalau mau sampai ke coilover mungkin pricey lah ya. Untuk SUV gitu kan. Makanya kalau teman-teman lihat di Great Automotive sebelumnya juga, ada Fortuner dan Pajero, mereka lebih prefer untuk ya pakai low ringgit lah ya bahasanya ya. Atau custom pair gitu kan. Atau ganti pair, model-model kayak EBA gitu-gitu kan ya. Betul. Biasanya. Aku sendiri nggak milih low ringgit. Soalnya nggak bisa sependek ini kan. Kalau dipotong sayang. Bener juga ya. Mending custom aja ya. Custom aja. Lebih aman lah, ibaratnya kalau mau standarin lagi bisa. Mau distandarin lagi bisa, mau dibikin empuk atau kerasnya juga lebih fleksibel. Lebih fleksibel ya, oke. Nah, di kaki-kaki sebenarnya ada lagi nggak sih? Kayaknya sih udah ya. Berubah. Paling kalau di balik velg ini gue ganti disc-nya pakai yang drill by Brembo. Oke, yang model slot and drill ya. Lebih ini cuma drill doang sih. Oh, drill aja ya? Iya, kalau slot soalnya aku takut kotor. Oke, sip. Ya, perlu lah ya. Apalagi kalau udah napasnya dipanjangin nih mobil. Makanya gue pengen langsung ngomongin
soal yang ada di bawah sini nih. Kita geser lagi ke depannya. Oke, buka nih kap mesin ini. Oke. Aduh. Ini ketahuan mobil tempur nih. Jadi banyak juga yang di Dubai, tapi monggo Misbah jelaskan apa aja, karena di sini ada emblemnya Rev Engineering. Basically ini mesin nggak gua atik-atik utak-atik banyak ya, cuma EGR Delete itu rata-rata semua pengguna diesel pasti ya, pakai EGR Delete ya. Soalnya kan barangnya paling 200 ribuan, yeah. Nutup sama dari sistem. Iya, yeah, benar. Habis itu open filter. Open filter. Ya. Oke. Okay. Buat di mesin itu. Kalau di exhaustnya? Exhaust gue ganti downpipe front pipe. Itu pakai ADR yang di BSD. Oke. Okay. Kalau mufflernya gue kebetulan dapet second, kayaknya buatan ADR juga deh, seingat gue. Oke. Okay. Tapi udah full system ya. Napasnya iya, lebih plong nih. Apalagi kalau di apa ya, kelistrikannya atau mungkin sistem komputerisnya, ECU-nya ada yang diubah? ECU-nya kebetulan dapat support dari bokap ya, dari baru itu dikasih pertama kali itu Monmax langsung. Langsung Monmax. Wow. Kondisi mesin standar. Kondisi standar ya. Wow. Oh, teman-teman bisa cek lah itu berapa sekarang harganya. Hampir seharga Yamaha Lexi baru mungkin ya sekarang. Lexi dapat. Oke. Pasti kalau udah ganti sampai ECU ya kan, udah dari map juga buat nyeting ya kan, buat nge-adjust lah ya ibaratnya, biar sesuai nih sama performa yang udah diganti-ganti ini itu. Di remapnya di dyno dong pasti. Dyno. Nah, ketemu nggak angkanya? Berapa? Terakhir sih sebelum ini kan rombakan kedua aku ya, belum tuning lagi. Tuningan pertama sih dapatnya 260-an sih, kayak 260. Standar aja. Soalnya kan waktu itu cuma ganti filter standar. Oh, waktu itu ya. Sekarang kan udah lebih banyak lah ya. Iya. Tapi torsi waktu itu berapa? 590. 590 itu aja udah lumayan lah. Iya. 590. Tapi aku bisa apa? Ngecek kenaikannya tuh dari time. Iya. Time 201 sih. Oke. Ah, itu gimana caranya kalau lu? Kalau yang pertama itu kan kan gua di Bandung. Nah, di Bandung tuh di Cimahi tuh ada track lah. Iya. Nah, itu pas masih yang lama, itu settingan lama tuh sekitar 11 second dapetnya. 11 detik, oke. 201 ya? 201. Settingan baru? 10 dapat kalau. Wah, lumayan lah. Ngejar 1 detik tuh susahnya setengah mati loh. Oke, sip. Kita geser ke belakang, lihat ada apa aja di belakang. Yuk. Ah, mumpung di belakang nih, tadi kan pas kita ngomongin mesin, belum ketahuan nih suaranya. Gue pengen denger suaranya nih, karena pas di belakang. Boleh dong nyalain, okay. Sambil gas-gas dikit. Siap. Kita lihat teman-teman. Oke, gas! Sebelum kita lanjut, gue mau ngasih dulu nih ke kalian satu rangkaian produk perawatan kulit yang benar-benar bikin kulit muka gue terasa lebih bersih, seger, lembab, dan kulit gue terlindungi dari efek buruk paparan sinar matahari. Baraformen. Pertama-tama, gue selalu biasain diri buat cuci muka. Pakai ini nih, Bara Face Wash. Bara Face Wash ini mengandung bambu charcoal, aloe vera, dan chamomile extract. Bahan-bahan ini efektif ngebersihin kulit muka dari debu dan kotoran yang nempel, serta ngurangin minyak berlebih. Antioksidannya mampu ngejaga kulit dari efek buruk akibat paparan sinar matahari, dan membuatnya tetap lembab, serta nggak bikin kulit iritasi. Nah, setelah cuci muka, gue selalu biasain diri nih, pakai pelembab. Nih, gue pakai ini, Bara Face Cream.
Pelembab ini punya tipe hyaluronic acid lebih banyak dibanding produk pelembab lainnya. Jadi bisa dibilang bara face cream ini moisturizer power complex yang khasiatnya mampu ngejaga dan ngikat kadar air dalam kulit sehingga kulit nggak gampang kering dan jadi lembab optimal seharian. Didukung inovasi mutakhir probiotik serta sunscreen agent, vitamin E dan aloe vera, bara face cream bisa ngurangin kerut dan mencegah penuaan kulit. Punya efek perlindungan terhadap paparan sinar matahari, menangkal radikal bebas, dan lagi-lagi mencegah iritasi kulit. Bara face cream juga memiliki tekstur yang ringan dan cepat menyerap, sehingga nyaman dipakai. So, teman-teman Great Automotive, cukup dengan rangkaian produk dari Bara for Men, kulit muka gue udah terasa lebih bersih, lembab, dan terlindungi. Ngerawat muka dibikin simple aja, bro. Yang penting efektif. Pakai skincare khusus cowok. Nih, Bara for Men. Apalagi buat kita-kita yang aktif kayak gini. Ngebul teman-teman, tapi udah lebih seger ya sekarang. Nah, langsung ngomongin modifnya. Tadi lu sempet berarti ngomongin ini dulu deh tadi yang nyembur-nyembur deh. Si cumi-cuminya. Pakai muffler juga, tapi pakai tailpipe juga. Tailpipe-nya kalau diesel tuh kalau kalau bensin kan ada resin. Iya. Nah, itu di diesel kita nyebutnya muffler. Muffler. Jadi di tengah. Di belakang kalo itu tailpipe-nya gitu nah, kan. Oke. Okay. Kalau tadi muffler ya gua pakai ADR, tailpipe-nya gua pakai 507. Oke. Okay. Makanya gede gitu ya, teman-teman ya. Sesuai ini ukurannya mungkin ada kali ya. 3,5 sih. 3,5 3 inci 3,5 ya, 3,5 sih ingat gua. Gede juga ya. Ada yang disembunyikan nih di dalam kabin sama Misbah. Apa yang di dalam kabin? Oke, tadi ditawarin langsung ke dalam. Gue penasaran juga ngeliat dalam. Ternyata di dalam nih teman-teman, ternyata joknya masih standar. Joknya standar. Tapi di retrimnya pakai kulit asli ya. Iya. Keren sih. Ini ubahan yang apa lah, fungsional lah bahasanya gitu. Fungsional, kan. Fungsional, bikin nyaman lah. Bikin nyaman juga dan emang awet gitu kan. Setelah beberapa tahun ini dipakai gitu. Iya. Umurnya panjang lah kalau kulit teman-teman. Keren. Terus audio juga. Kalau gue lihat di pilar-pilar nggak ada, emang masih modelnya disengajain OEM biar mungkin bahasa selera lah ya ibaratnya kalau kayak gini-gini lah ya. Soalnya kan interior ketara banget lah kalau di mata. Kalau awalnya gue mau pakai three-way, ini kan pilarnya udah gede banget. Kalau gue pakai three-way lagi, tambah nggak kelihatan kalau ada orang nyebrang. Ya benar. Terus juga semua positioning kayak speaker atau mid bass gitu kan masih di posisinya ya. Di posisinya, jadi masih di posisinya. Tinggal paling yang ditambah tadi ya lu bilang ya, subwoofer ya. Gitu. Ini kalau retrim 3 baris. 3 baris. 3 baris semuanya ya. Nah, oh iya balik lagi nih teman-teman ke beberapa tambahan di dalam kabin. Head unit juga udah ganti nih, pakai Kenwood ya kan. Nyesuain lah, udah audio juga udah upgrade gitu kan. Plus ini nih satu nih, shift knob-nya ya. Topnya ya ini sih beli gabut sih kemarin. Iya, iseng-iseng aja lah ya. Iseng-iseng aja. Jajanan iseng. Nah, ini apa aja nih? Ini terus ini apa? Ini apa aja nih? Tombol-tombol apa? Kalau ini tuh throttle control, bukan? Throttle control. Iya. Terus kalau yang di depan itu apa? Itu saklar lampu sih dulu. Oh, lampu. Oke. Kalau ada enggak sih kayak kan tadi lu ECU juga diganti ya. Ada enggak sih tombol ECU kayak kalau di dashtag kan ada selektornya gitu. Kalau di sini tombol ECU sih agak kesembunyi di bawah dashboard, ya? Iya, dalamnya malah. Dalamnya ya. Dia modelnya sama nggak kayak yang dashtag? Dia modelnya sama kayak gini sih, dipencet doang. Oke. Tiga mode. Tiga mode. Iya, yang satu standar. Yang satu tengah. Sama. Yang satu lagi yang fullnya. Fullnya, oke. Yang perform, yang high performance lah ya. Iya. Oke, oke. Kayaknya udah bagian kabin temen-temen nggak ada lagi ya. Semua udah cukup sih. Ya. Cukup lah masih standar semua kok. Iya, oke, kita keluar lagi teman-teman, yuk. Oke, udah banyak nih yang diobrolin ya. Udah ini mobil juga udah lama di keluarga lo, di lo cuma masih baru lah hitungannya 3 tahun masih baru banget lah ibarat 3 tahun. Nah, gue iseng biasanya kalau di akhir-akhir tuh nanya, nih lanjutnya kemana lagi nih mobil, bakal ditambah apa gitu kan? Ada planning? Yang pasti abis syuting ini ganti velg sih. Waduh, langsung ya ganti velg ya. Boleh nggak sih sharing? Kira-kira abis berapa?
Kisaran lah kalau misalnya nggak mau detail-detail amat. Atau perbandingan gitu kan? Kalau semua karena mahalnya di interior nih, hitungan gue sekitar 120-130 lah. Wow, gokil. Tapi emang interiornya, ya kalau kita ngomongin audio ya, kita cari spek yang terbaik, lumayan pricey lah ya. Boleh dong di-share Instagram lo, sosial media lo, atau mobilnya, biar teman-teman pemirsa Great Otomotif tahu, bisa follow. Apa namanya? Kalau Instagram buat mobil ya, itu di @black.vnt. Oke. TikToknya juga @black.vnt. Oh, ada TikToknya juga. Mantap. Tapi nggak joget-joget kan nih mobil? Enggak. Ya. Oke. Udah itu aja? Udah. Oke. Teman-teman silakan di-follow dan jangan lupa juga follow Instagramnya Great Otomotif. Di sini, @great_otomotif. Kayak biasa teman-teman ya. Makasih udah nonton. Makasih Misbah udah mau diundang pagi-pagi kemari ya. Jauh-jauh, gue juga jauh sih. Lumayan. Ya, masih ngantuk, muka bantal. Thank you sekali lagi teman-teman. Jangan lupa kasih komentar yang keren soal modifikasi mobil Toyota Fortuner VNT tahun 2014 kali ini. Di like dan share. Dan yang paling penting adalah subscribe. Lalu nyalakan loncengnya. Gue Adit, pamit.